mana kamu merempak sih mak megang ada ijo itu kan. Oh mah, juk trip dahago kena ju bantu abu leh sihat. Kahe abu ah. Oh, kena ju, kena ju. Kopi adalah salah satu hasil komoditi perkebunan yang sangat terkenal di Aceh. Jenisnya pun beragam. Salah satunya kopi robusta ini. Kebetulan sekali hasil panen kopi milik ayah sudah kering kawan. Ayo kita bantu ayah mengumpulkan kopi. Agar kopi bisa kering seperti ini, biasanya butuh 5-6 hari penjemuran. Setelah kering, biji kopi bisa langsung dijual atau diolah menjadi bubuk kopi. Bantu angkat lang. 1, 2, 3. Ya. Ayo kawan, kita berangkat. Teman, kendaraan yang digunakan oleh ayahku ini namanya bentor alias becak motor. Penumpang yang naik bisa lebih dari 1 loh. Pegangan ya teman-teman. Sebelum sampai rumah, ayah mengajak kami mampir ke kebun untuk mencari buah timun. Lang, hati-hati berdedah. Bangun apa? Bau. Buka kalon buah timun yang kau masak apa? Bau. Ini dia timun suri atau kami biasa sebut timun gapu. Wah, pas banget timunnya sudah besar-besar. Lang, kalon ji yang kau tuha apa? Yang kau tuha abunya. Oh, nyoka. Tadi pun oh. Ya, bertegah pak ji, biar mati bak. Bah. Okey, yang kau ji tau. Tak apa je. Timun jenis ini besarnya hampir sama dengan ukuran paha orang dewasa. Ih, buahnya banyak juga ya. Selain besar, biasanya bagian kulit timun suri berwarna kekuningan. Oh, Bil, kak, kak merumpak. Oh, nyok, kak masak, Bil. Oh. Yeay, kak masak, kak buka. Kak jok pajuh untuk malam, tayo. Timun suri dapat dipanen setelah berumur 60-70 hari. Ambil secukupnya saja ya. Oke deh, kita bawa timun suri ini ke rumah. Pasti bisa dibuat minuman yang enak. Hehehehe.